Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys sama Mimin Awi. Sekarang waktunya Divine Immortal Doctor. Di video sebelumnya, saat di halaman belakang kamar Dagang Bintang, Yayo melihat sebuah batu prasasti, yang mana batu tersebut biasa disebut sebagai batu penguji jiwa. Batu yang dapat menguji kekuatan bintang serta kekuatan spiritual milik seseorang. Saat menguji kekuatan bintangnya, meski belum menggunakan seluruh kekuatannya, tingkat kekuatan bintang yang dimiliki oleh Yayo sudah yang tertinggi di benua ini. Presiden Yang pun meminta Yayo untuk menguji kekuatan spiritualnya juga. Saat memasukkan kekuatan spiritualnya, batu jiwa tiba-tiba hancur berkeping-keping. Hal ini membuat Yayo merasa bersalah dan berkata kalau dia akan mengganti perusakannya, guys. Presiden Yang tidak peduli dengan batu jiwa yang hancur karena batu jiwa mudah didapat. Dia pun meminta anak buahnya untuk membawa batu jiwa lainnya. Namun lagi-lagi guys, batu jiwa tersebut kembali hancur berkeping-keping. Yayo pun merasa kalau sebaiknya dia melewatkan tes kekuatan spiritualnya saja. Namun Presiden Yang tidak patah arang. Anak buahnya kembali dengan batu jiwa yang cukup besar. Kekuatan spiritual Yayo akhirnya bisa diukur setelah entah berapa banyak batu jiwa yang ia hancurkan. Yayo mempunyai kekuatan spiritual berwarna emas yang mana setara dengan tingkat immortal, dan mereka yang memiliki kekuatan spiritual berwarna emas adalah orang-orang yang sangat kuat di benua ini.